Rage on that beat, going crazy. Okay, assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Apa khabar? Hopefully kita semua sentiasa berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan memudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki, dan yang paling penting sekali sentiasa berada dalam rahmat Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya tak berkeseorangan. Saya bersama dengan idola ikan laga kita. Kita iaitu Badu Channel dan ni dia kita punya apa? Pemancing tegar kita, Zul Memerang. So kita orang ada misi hari ni nak mencari lokasi untuk menjala tau. Tuan Badul dengan apa Zul, dia nak pergi cari jala dekat Pasar Pudu. Sebelum tu kita orang nak riki kawasan dulu lah, tempat nak menjala di sekitar Kuala Lumpur. Sebab kedai jala dekat Pasar Pudu tu dia buka pukul 12. So, jom kita tengok dulu lokasi-lokasi yang ada dekat Kuala Lumpur untuk sesi menjala pada kali ni. Yeah, na 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 na, cause my life like a movie. Work have no mercy. They judge me like it's fine. Yeah, just like you, I'm a human. Yeah, many issues make a fake news. Ceritakan, dongengkan tentang aku. Okay guys, so sekarang kita dah sampai dah dekat spot untuk membeli jala dekat Pasar Pudu. So ni dia jala yang ada. Sifu-sifu kita sedang memilih jala yang sesuai untuk kita gunakan pada hari ini. Okay, ni first time ni tengok jala kat sini dengan Abang Badu. Sebelum ni tengok itu je lah sebab kita tak berapa minat kan. Sekarang kita dah berubah minat. Lepas ni, korang kena stay tune lah. Dengan konten berjala pula. Alright. Okay, kita makan dulu. Okay, Abang Badul baca doa. Amin. Okay, jom kita menjamu sera dulu sebelum kita meneruskan aktiviti. A few moments later. So, sekarang kita dah berada dekat lokasi yang pertama Minta maaf sebab agak bising sebab kat sini kita betul-betul berada dekat kawasan tengah Kuala Lumpur. Wow, babon. Babon guys. Babon. Ini namanya rezeki. First time jala-jala bila kita nak angkat tu berat pula kata. Ingatkan sangkut tadi Ingat sangkut, rupanya ikan. Rupanya ikan. So mudah-mudahan tak ada lagi lah orang melepaskan ikan-ikan yang macam ni kat sungai kita ni. Ya Allah. Oh, alhamdulillah. Woi, besar. Woi, besar. Terima kasih, bagus. Okey, alhamdulillah kita dapat banyak kali ni, memang banyak. So sedikit daripada hasil kita orang tangkap ni kita bagi kat abang ni. Berkongsi rezeki. Abang cakap sekali bang, mantap coy. Mantap coy. Kuat sikit bang, kuat sikit macam ni. Macam ni. Mantap coy. Oh. Okey bang. Assalamualaikum. Okey, kita dah sampai dekat lokasi yang kedua Alhamdulillah, baru lepas hujan ni sekarang ni. So banyak brother-brother kita yang menjala juga kat sini rupanya. Jom kita tengok hasil dia. Mana bang hasil dia bang? Memang terapi lah semua bang. Tak ada ikan lain So ni dia lokasi kedua kita orang nak menjala kali ni. Nampak gayanya macam sama juga bang, lauk yang kita dapat tadi, ikan terapia. So ada alternatif lain, so korang kena stay tune Kita orang akan bawa ke satu pot lagi selepas ini. Lepas borak, tak jadi ke apa kita nak menjala kat sini? Ini tak jadi, kita pergi menjala dekat zoo. Menjala apa tu bang? Dalam zoo ke kat luar zoo? Dekat luar zoo lah. Luar zoo. Sungai tu ada ikan besar. Ikan besar Mudah-mudahan banyaklah ikan yang turun daripada atas tu lah. Okay, kita punya superstar dah datang. Jeng. Dunia Badul. Ataupun Badul Channel. Tapi baju jom randuk. Apa cerita?
Kita support member lah. Member dah bagi baju free, kita pakai. Sama macam kau juga. Betul juga kak. Orang dah bagi, kita kena hargai. Okay. So kita tengoklah tebaran pertama. Tebaran pertama dilakukan oleh Zul Memerang. Zul Memerang. Oh, panjang lah tali dia. Panjang. Okey, jala dah ready. Bismillah. Kita nak cari ikan jeram eh. Up. Oh, ada. Up. Oh, ada. Tau. Oh, ada. Okey bang, cepat bantuan. Kita tengok ikan apa yang ada eh. Telapia ke? Allahu Rabbi. Dah habis dah kita punya apa perairan naik tawar kita ni dengan bandar raya. Patutlah besar. Rupanya ikan bandar raya yang besar. Okey, alhamdulillah banyak juga kita dapat eh ikan putih. Hey, boleh pula ada bandar raya di sini. Aduh, patut hutan raya. Abang Madu cuba komen sikit. Apa perasaan tempat yang kita sangkakan tak di bandar raya rupanya ada. Jauh daripada bandar. Jauh daripada bandar pun ada. Saya rasa kagum dan terkejut. Ha ni Bro Zul ada sepatah dua kata. Ha? Sepatah dua kata. Ikan cantik. Ikan cantik eh. Tengah. Oh, ikan baik ni. Ikan sedap. Ikan sedap ni. Okey, balingan kedua daripada Bro Zul. Alhamdulillah. Musim-musim hujan buat ikan pekasam. Terbaik. Tapi Abang Madu dia tak nak ikan macam ni. Dia nak ikan lain, eksotik. Tebal sisik. Tebal sisik eh? Sisik. Ni dia lain. Bukan sebarang, macam ada lain kat tengah. Kasi dia nak panggil nak. Sisik tebal, panggil tebal sisik. Ekor panjang. Ekor panjang. Ekor panjang, betul lah. Kalau mulut besar, panggil ikan mulut besar. Kalau pipi dia tebal, tebal pipi. Kenapa tu? Tengah. Ke tengah. Sedih tak kalau ikan bandar raya ni ada dekat sungai kita kat? Sedih lah. Sebab kalau saya ikan juga bandar raya dia. Ini spesies tempatan. Yang mana? Yang ni bukan bandar raya ya. Wah, ni kenapa ni? Dia spesies tempatan. Dia lebih kurang macam baung kena kat. Dia cantik lah. Ya, ya. Kita tengok betul-betul sebelum kita lepaskan tapi balik. Tapi yang ni... Tak boleh besar yang ni? Dia tak besar. Macam ni lah. Dia besar sikit lah lagi. Yang sedihnya ni lah. Walaupun kawasan jeram dalam bandar, yang ni spesies pendatang dia. Ni sedih. Ni boleh ada kat sini pula eh? Itulah pasal. Jauh dia berjalan. Tu cantik lah. Ini mungkin betina kot. Tadi jantan. Jantan. Dia sepasang. Apa tadi nama dia? Baung lebih kurang baung kederak. Kasar pun sama. Okey, kita lepas. Tak boleh lama-lama tangan kau tu kasar. Dia lepas berenang terus dia lekat kat batu. Dia jenis mulut dia jenis macam ni kot bang. Jenis apa? Penyedut. Lekat terus ah. Lekat terus ha ni. Okey, kita dah berada dekat kawasan baru. Atas sikit daripada tempat tadi. Fish banyaklah Zul. Oh, mantap coy. Dia pilih yang saiz-saiz boleh makan lah. Simpan dalam poket, boh. Saiz-saiz cukup buat kasar. Yang kecil-kecil, kita lepas balik biar dia besar. Okey. Kita ambil yang saya sedap-sedap lah untuk dimakan macam ni. Yang ni boleh dimakan. Kita tahan ni letak dalam poket tu. Ikan keluar daripada lubuk. Dia ada bau, poket dia ada bau ikan.
Bila dia masuk dalam air pun ikan masuk balik dalam dia jadi lubuk. Yang ni betul-betul bukan cuba eh. Sedap lah jalan baru lah. Pegang pula yang macam eh. Macam tu badan. What it costs. Adalah. Adalah Syakir berjaya lah. Nampak pun dia. Ha. Tapi kecil sangat ni. God bless you. Banyak juga kita dapat eh. Alhamdulillah hari ni eh. Dua ekor kan? Mana? Ni, lagi seekor. Okay. Aku rasa aku dah tak nak jala dah ni. Kenapa? Aku jala makin lama makin banyak dapat. Sombong amat. Okay Zul, tunjuk sikit Zul dekat penonton kita ni. Tengok macam sama semua. Masih. Dia punya ekor tak ada lain hitam. Ini ada lain hitam. Oh, dia ada beza-beza sikit lah. Tapi kalau nampak sekali pandang memang nampak sama lah. Okay guys, alhamdulillah banyak juga hasil kita dapat. Alhamdulillah dah settle lah kita punya sesi menjala. Hingga kita berjumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Dan Assalamualaikum. Bye bye.